Test, check, check. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Let's go. Halo teman-teman, hari ini kita lagi mau ada pekerjaan untuk modifikasi Fortuner GR 2021. Jadi ini pekerjaannya lumayan banyak. Pertama-tama untuk di depannya itu kita mau custom headlampnya. Headlampnya pakai proyektor 2,5 inch double laser. Nah, proyektor itu di headlamp itu biasanya kan ada yang 3 inch, ada yang 2,5 inch. Nah, kalau Fortuner ini lebih cocok pakai yang 2,5 in guys. Kalau pakai 3 in kemungkinan bisa, cuma kan harus ada bobok-bobok dikit lah. Nah, udah gitu ini cuma sebagai info ya, sharing-sharing. Jadi headlamp kalau kita mau ganti proyektornya Fortuner ini harus pakai anti error ya guys. Jadi kalau misalkan hanya diganti proyektornya aja, nanti biasanya muncul indikator menyala di speedometernya. Jadi mesti ada alat lagi namanya anti errornya untuk Fortuner. Nah, kemudian kita ada pasang DRL matrix, jadi nanti DRL-nya jalan warna-warni. Jadi cuma bukan warna-warni aja, jadi bisa satu warna juga. Misalkan kita mau merah aja, ya ntar merah aja udah gitu. Nanti sennya sekuensial, running, fog lamp-nya juga kita ganti pakai fog lamp AS proyektor 2 in. Kebetulan kita pakainya yang double laser, yang bilet laser, salah, bilet laser. Itu juga nanti kita mau kasih demon AS-nya. Nah, sebagai info juga, ini namanya kita lagi sharing-sharing, jadi kalau fog lamp aslinya itu biasanya susah untuk dikasih demon eyes. Nah, biasanya kita ganti dulu fog lamp-nya, baru kita kasih demon eyes. Begitu di bagian bawahnya, bumpernya kan ada dua alis tuh, itu juga kita ganti yang matrix guys. Jadi nanti bisa dilihat di kalau udah kita udah pasang ya. Terus ada apa lagi nih? Oh, beliau itu mau custom box audio, kemudian ada redamnya, redam interior, semua kita kasih peredam Fortuner ini biar lebih kedap. Balik lagi seperti saya bilang, kalau bikin audio itu biasanya basicnya dulu nih, basicnya kita kuatin, kita kasih peredam dulu biar nyaman dan kedap, baru kita sikat sama audio. Udah gitu, beliau juga pasang ambience light di bagian interior. Ambience lightnya juga bisa ganti warna pakai smartphone. Kemudian kita pakaiin balance arm, ini untuk bagian bawah ya. Balance arm itu biar lebih stabil lah, karena Fortuner bisa dibilang nggak terlalu stabil sih kalau lagi jalan kenceng guys. Udah gitu, bentar ya, banyak soalnya guys. Carpet Max Matte 7D, jadi carpet Max Matte itu dua lapis guys, bagian bawah dan bagian atas. Bagian atasnya hanya sepotong-sepotong sih, jadi biasanya kalau misalkan kita udah pakai itu, bagian atasnya itu dicabut, dikepok-kepok lah, dikepok-kepok terus taruh lagi. Nah, ada bagian bawahnya semua, jadi dua lapis. Nanti tahu udah saya kasih lihat yang mana. Kemudian beliau juga mau pasang dashcam. Dashcamnya kebetulan kita pakai 70mi A500 full set depan belakang. Full set itu maksudnya kita pakaiin juga sama hardware kit, sama ada seal plate. Seal plate itu kalau buka pintu nyala, ada tulisannya. Kemudian mata kucing DRL bumper itu di bagian belakang. Nah, audionya ini kita pakaiin Flux 2-way ya. Kita main 2-way tapi kita custom pilar guys. Terus pakai prosesor Domination Power 4 channel Flux, subwoofernya Rockford. Yang slim kita taruh di samping biar nggak terlalu gede banget boxnya. Nah, ini kita custom box nih guys, custom box pakai akrilik biar kelihatannya ciamik. Kabel RCA-nya kita pakai Flux juga, kabel speaker kita pakai Domination. Kita ke depan yuk, kita lihat anak-anak udah sampai mana nih. Ini lagi tahap coating nih guys, lagi dipoles. Habis pasang peredam sama coating. Oh, ini udah dicabutin semua ya. Ini juga lagi tahap coating, lagi poles. Nah, ini peredamnya lagi dibikin. Jadi peredamnya itu bawah satu lapis, atas satu lapis, samping-samping belakang dua lapis, seperti ini guys. Ini lapisan pertama, ini lapisan kedua, jadi di dalam sini ya, jadi ada dua lapis. Atasnya juga kena, pilar-pilar nanti semua kena. Nah, standar kita kayak gitu. Kemudian kita lagi, oh iya ya, belum ngomong custom stop lamp ya. Custom headlamp, custom stop lamp depan belakang guys. Nah, ini lagi dikerjain. Itu juga abang-abangan lu nih. Bang, nengok dong. Wih, iya, nengok dulu dikit. Besok kelar ya bang? Oh, kelar katanya besok. Ini lagi bikin. Ini juga lagi bikin. Ya udah, pokoknya lagi diproses guys. Nanti nikmatin aja prosesnya. Seperti ini. Thank you.
to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, don't get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. Halo guys, hari ini mobil Fortuner GR udah beres ya, abis kita modifikasi bagian luar dan bagian dalam. Saat ini saya lagi di dalam ya. Mulainya dari mana? Di dalam apa di luar? Di dalam. Ah, dari luar. Nanya lagi, udah nanya. Kita keluar guys, let's go. Tapi ngomong-ngomong banyak orang gimana nih? Belakang dulu guys. Aduh, kacau nih. Oke, kita mulai dari belakang ya, saya malu nih. Jadi custom stop lampnya udah kita custom ya, bentuknya udah kayak gini. Tapi kita butuh orang ya untuk bikin tanda sendnya sama tanda mundurnya. Jadi stop lamp ini udah kita custom, nggak terlalu beda banget tapi berbeda guys ya. Jadi bagian remnya seperti ini. Ron, tolong direm. Nah, remnya ini bagian sininya nambah terang, sama ada penambahan di bagian sini guys tuh. Ini remnya. Lepas Ron. Tuh ya, ini dilepas begini. Ini lampu sore. Rem lagi. Ini di rem, jadi tambah terang sama ada penambahan ini. Kemudian sennya seperti ini guys, sennya running ya, dari kiri kanan semua running. Munduran tuh, mundurnya ini ya guys, mundur di sini. Jadi ini modelnya kayak nggak terlalu rame menurut saya, tapi kayak simple tapi elegan gitulah kira-kira. Oke, kita ke depan sekarang. Oke, sekarang kita ke depan ya. Karena di depan ini proyektornya udah kita ganti pakai proyektor laser LED ya. Ini double laser tuh, lihat ada dua tanda titik dua ini. Kemudian demon eyes-nya itu kita pakai matrix, DRL-nya kita pakai matrix. Fog lamp-nya kita ganti pakai fog lamp proyektor 2 inch. Ini juga fog lamp laser guys, proyektor laser. Lihat tuh bentuk lensanya beda tuh kalau di dekat gitu. Tuh, ini ada jendolannya. Nah, bagian bawahnya juga kita ganti juga guys. Jadi ini satu paket kita ganti semua dari atas sampai bawah. Jadi untuk fashionnya bagus, untuk penerangannya juga bagus. Ini kita mau coba diganti pakai handphone. Oke, ini ya, bagian ininya kita bisa ganti-ganti warna pakai handphone, pakai smartphone ya. Tuh lihat, kita ganti warna. Bisa hijau lime, bisa kuning, bisa ungu, bisa juga begini guys. Kayak juga kayak gini. Ini yang kita namakan, sebenarnya kita pakai nama sih sebenarnya Rainbow ya, Matrix gitu. Nah, kenapa jadi ada dua? Jadi saya bikin pakai dua aplikasi guys. Jadi yang ini ada aplikasinya lagi karena biar ada pembeda gitu loh. Jadi pada saat saya ganti yang itu, yang ininya nggak keganti, biar nggak terlalu sama gitu loh guys. Nah, ini juga ada aplikasinya lagi. Aplikasinya pokoknya nanti pakai aplikasi lagi. Aplikasinya ada di kamera yang lagi kita pakai soalnya guys. Nanti ini bisa ganti-ganti warna juga sama kayak gini persis ya. Sekarang kita lihat sinarnya. Oh, sinarnya nanti di ujung aja deh. Sinarnya nanti di ujung aja. Di situ mobil ini udah kita coating terliling, nanti juga ada hasilnya. Kemudian audionya guys, audionya. Belum send. Ron. Nah, ini kalau send jadi running. Coba send. Nah, ini kalau send jadi running guys. Tuh. Oke, guys, kita lanjut ke dalam guys. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, di bagian dalam ini kita pakaiin mobil ini. Kita maksudnya ngomongnya loncat-loncat nih ya sebenarnya. Jadi bagian interiornya ini pertama-tama kita kasih peredam guys, kasih peredam semua sekeliling atas, bawah, kiri, kanan biar suaranya rigid di dalam. Kemudian kita pakaiin audio, kita custom audio, paketan audio pakai Flux, terus kita bikin custom pilar ada di sini. Jadi pilar aslinya kita cabut, jadi kita tidak merusak pilar aslinya ya guys. Kita bikin pilar yang baru, nah kita tanam di sini. Jadi lebih rapi. Kiri kanan.
Terus kemudian di belakang ada custom box, memang pemiliknya minta dibikinin custom box yang Yakut katanya. Kita bikinin, terus kita pakein ambience light. Ambience light ini juga ada aplikasinya guys. Jadi aplikasi ambience light ini bisa ganti warna guys, bisa merah, bisa hijau, bisa putih. Banyak yang nanya ambience light itu terdiri dari apa aja. Ambience light itu terdiri biasanya dari dashboard satu. Nah, tapi kan dashboard setiap mobil beda-beda guys. Jadi penempatannya di Fortuner ini dashboardnya di sini guys. Di bagian console box kita taruh. Kemudian 4 pintu. 4 pintu bagian ini nih, 4 pintu. Ya, kemudian 4 door trim. 4 door trim itu dapat lagi yang sebetulnya bagian ini dapatnya di sini di bagian handle. Jadi kadang dapatnya handle, kadang dapatnya yang di konsol apa? Bukan konsol, tempat taruh minuman. Jadi antara dua itu aja. Kalau yang ininya udah pasti, yang ininya random guys, antara ada di sini atau yang di bawah itu guys. Udah gitu di bawah dashboard kiri kanan, dashboard depan kiri kanan, terus di bawah bangku kita nih, bawah bangku saya dan di bawah bangku sebelah kiri. Kayak gitu guys. Jadi dapatnya itu semua, udah beres. Lalu kita dengerin suaranya dulu, habis itu nanti saya kasih lihat boxnya di belakang. Oke, kita coba lagunya ya. Guys, jadi itu guys hasil suaranya dari audionya. Jadi hasil suara yang pakai mikrofon ini tidak mencerminkan secara real ya. Jadi bayangan-bayangan aja kira-kira suara seperti itu. Jadi aslinya itu biasanya akan lebih bagus dibandingkan dari sini gitu ya. Oke, sekarang kita ngelihat custom box-nya seperti apa. Sebelum kita ke belakang, saya mau kasih tahu dulu, mobil ini juga pakai karpet max matte ya. Max matte-nya itu dua lapis. Di bagian ada bagian yang pertamanya sama bagian keduanya ini bisa dicopot. Kalau memang kotor nanti copot, dibersihin, ditaruh lagi ya. Terus sudah gitu juga kita pakaiin ini seal plate. Seal plate-nya tulisannya GR Sport ya, karena mobil ini kan memang namanya Fortuner GR ya. Dia ada di 4 pintu. Sekarang kita ke belakang. Nah, saya sering kali dapat pesanan bikin custom box seperti ini. Sebenarnya kita udah bikin custom box ini beberapa mobil ya, dengan model yang mirip-mirip. Mungkin karena banyak yang suka jadi pengen dibikinin seperti ini. Nah, kebetulan warnanya juga ini bawahnya sama. Nah, ini permintaan dari customernya ya. Ini grafiran permintaan dari customernya. Sound and design-nya by RAD. Ya, ini pakai sub 10 in slim. Ini bisa ganti-ganti nih guys. Ini sebenarnya bisa ganti warna. Bisa warnanya semacam ice blue, bisa warnanya merah, bisa warnanya ungu atau biru ya, tergantung lagi moodnya aja mau gimana. Bisa hijau, jadi tergantung mood dari orangnya guys. Oke, kira-kira seperti itu. Yang saya pikirkan adalah, kan kadang orang kan suka mau bawa barang ya. Jadi kalau bawa barang kan, kalau taruh di atas ini kan kayaknya sayang juga nih ya. Saya bikinin penutupnya lagi guys. Jadi ada tutupnya lagi. Sebentar saya ambilin. Jadi kalau kalian misalkan mau naruh tas gitu ya, masih bisa lah. Karena saya udah pikirkan di sini kan, saya kasih apa, lubang angin, lubang udara bagian sini dan bagian sana nih. Bagian sini juga ada. Coba tolong ditutup. Guys, kira-kira seperti ini ya. Jadi mau tampilannya kelihatan simple banget ya, kayak gini simple banget nih. Kalau mau kelihatan mewah, ininya dibuka aja guys. Jadi dual fungsi. Kemudian kita juga memikirkan kalau misalkan kita mau ganti ban, di sebelah kiri ini kan ada tempat dongkrak nih. Nah, ini nanti dibuka, ini dibuka. Di bagian sini bisa dibuka guys. Di bagian sini nanti dibuka. Nah, ini bisa ditarik. Bisa tutup lagi. Kira-kira seperti itu guys. Dan kalau memang ada yang mau ditanya-tanya, bisa tanya kita ke Instagram, DM kita di Instagram atau WA ke nomor WA yang ada di video ini. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Bye bye. Why you always trying so hard to make me surrender?